Halo, nama saya Cia, kucing British yang ceria. Mami, kayaknya nggak tega deh buat ninggalin Kocha di rumah. Kerjaan Kocha kan hanya bersantai dan tidur-tiduran. Kalau Cia dan Mavin, banyak sekali kegiatannya. Jadinya, Mami ngajakin Kocha buat jalan-jalan. Sebelum nonton videonya, jangan lupa like dan subscribe ya. Klik juga loncengnya untuk mengaktifkan notifikasi jika Cia ada episode baru. Kocha sama Mami sedang ada di The Breeze BSD. Kalau jalan sendiri, Kocha masih takut-takut. Tidak seperti Mavin yang pemberani. Kocha selalu ingin dekat-dekat sama Mami. Wah, Kocha malah tertarik dengan tempat bermain anak-anak. Seru banget deh jalan-jalan di The Breeze BSD. Selain dekat dengan rumah Cia, mall ini teduh dan boleh bawa hewan peliharaan buat jalan-jalan di area taman. Kocha senang sekali melihat ikan yang ada di akuarium. Lalu Kocha dan Mami bersantai di sofa di area tengah The Breeze. Yummy! Lalu Kocha minum yogurt dingin di saat udara panas. Nah kan, Kocha malah tidak bisa makan sendiri. Yogurtnya sampai ke mata. Lalu jadinya disuapin deh sama Mami. Dasar anak manja. Yogurt mengandung bakteri hidup dan prebiotik yang bermanfaat untuk menyehatkan usus kucing. Kondisi pencernaan yang baik secara tidak langsung akan meningkatkan sistem kekebalan tubuh kucing. Tapi sebaiknya kalian mencoba sedikit dulu yogurt untuk kucing kalian ya. Kemudian, apakah kucing kalian diare atau tidak? Jika kucing kalian tidak diare, bisa dilanjutkan pemberian yogurtnya. Jangan terlalu sering juga. Kocha maunya bersantai saja di sofa. Kocha kurang tertarik untuk jalan-jalan sendiri. Kalau dibiarkan lama-lama pasti ketiduran juga. Iya kan? Nah, waktu sampai di rumah, Kocha malah nggak mau pulang. Sampai jumpa di episode Cia Cat Diary berikutnya ya. Jangan lupa like dan subscribe.